sebanyak 1.900 pelajar Taruna dan Taruni SMK Negeri 1 Mundu, Kabupaten Cirebon, antusias mengikuti acara pentas seni akhir pekan ini. Kegiatan panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PS berupa pentas seni Taruna atau Penstar berlangsung di lapangan kampus SMK N1 Mundu, Jalan Kalijaga, Mundu Pesisir, Kabupaten Cirebon. Kepala SMK Negeri 1 Mundu, Ikhwanuddin, didampingi Wakasek Kesiswaan Endang Setiawati mengatakan, kegiatan itu kembali digelar pertama kali dan terhenti selama pandemi COVID-19. Pensi merupakan bagian dari pembelajaran di mana para pelajar taruna-taruni mengaktualisasi diri secara humanis dengan mengedepankan budaya lokal. Dalam pensi ini, tema yang diangkat yakni Semarak Taruna Berkarya untuk Merajut Pelangi Indonesia. Pentas seni ini menampilkan beragam tarian daerah. Yang tidak kalah menariknya, ada dua pasang taruna dan taruni kelas 12 menjadi pasangan mempelai pengantin yang disaksikan oleh kepala sekolah dan camat Mundu. Ini yang pertama setelah 3 tahun kita patung karena pandemi. Jadi ini memang acara yang pertama setelah pandemi ya. Ini sebagai aktualisasi kegiatan aktualisasi karya dari anak-anak taruna dan SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Mereka ini Melalui kegiatan itu, pihak sekolah berharap agar para pelajar, khususnya taruna-taruni, menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia agar mampu bertanggung jawab ke depannya melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.